Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya, mengenai tentang ikan lele saya yang tidak besar-besar ya. Karena kemarin dia yang bertanya, kenapa sih bang video yang abang bikin itu kok ikannya masih kecil, padahal saya ngikutin channel abang dan ikan saya sudah mulai panen. Jadi saya akan jelaskan di video kali ini ya. Dan selain dari itu, saya akan memberikan edukasi pada teman-teman ya, mengenai tentang proses dalam budidaya ikan lele di sistem budi galon ini ya. Jadi saya akan jelaskan mengenai tentang pertanyaan dari lover tersebut ya. Kemarin waktu saya budidaya di sistem budi galon ya, alasan kenapa ikan saya nggak besar, padahal sudah lama ya, hampir 2 bulan atau sudah 2 bulanan lah ya, itu kok kenapa kok masih kecil terus nggak besar-besar ya. Jadi begini teman ya, kemarin media galon ini saya kan pindah ya, saya pindah di samping rumah. Nah waktu saya pindah di samping rumah itu, galon saya ini kan nggak saya kasih lubangan ya, yang ada di video itu kan ada lubang-lubangnya ya, jadi saya nggak kasih lubangan seperti itu. Nah waktu saya pindah itu kan posisinya kan masih rapet ya, nggak ada lubangannya ya, itu ikannya malah pada loncat ya, karena air hujan yang masuk ke media galon, karena galonnya ini berada di samping rumah ya, jadi air hujan mudah masuk ke media galon ya, jadi ikannya itu pada loncat ya. Sebenarnya sudah saya ambilin ya, tapi kalau hujannya malam kan saya nggak mungkin hujan-hujanan dan saya ambil ya, karena hujan terlalu deras, jadi saya biarkan aja karena masih ada banyak bibit lele di tempat saya ya, jadi saya biarkan. Alhasil ternyata malah nggak kerumat ya, padahal saya sudah janji pada teman-teman ikan yang ada di galon ini nggak saya jual, dan saya akan rawat sampai besar ya, dan saya akan buatkan video. Dan saya juga mohon maaf pada teman-teman ya yang mungkin merasa kecewa tentang video saya ya, tapi saya bukan bermaksud untuk menipu ya, tapi ini sebagai edukasi saja buat teman-teman. Kalau teman-teman peliharanya di samping rumah, usahakan dikasih lubangan ya, seperti yang ada di video. Lubangannya itu seukuran paku 10 ya teman-teman, atau satu besar sebesar lubang rokok ya. Nah tujuan lubangan yang ada di atas itu sebenarnya ada keuntungannya teman-teman ya. Dari segi kita mengganti air akan lebih mudah, karena kita cukup tuang air atau kita isi dengan selang, itu otomatis kotoran akan kebuang dan air baru akan masuk ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu akan membuat ikan kita menjadi aman, karena untuk air hujan yang masuk tidak mengakibatkan air penuh pada media galon ya. Nah semenjak itulah saya berpikir ya, karena sudah terlanjur ya, jadi saya menjadi pembelajaran yang baru. Saya ini akhirnya saya bikinlah video ulang dan saya tebar lagi ya. Dan ini saya tebar baru usia 1 minggu ya. Bisa terlihat ikan lele yang saya budidayakan masih gesit dan sehat ya. Nah kemarin kan ada yang bertanya ya, mengenai tentang sistem budi galon ini, bibitnya itu beli di mana bang? Sebenarnya buat teman yang dekat dari Kudus ya, Demak atau sekitarnya ya, kalau lokasi Kudus dan Demak ya, ini teman-teman bisa memberikan video ini jika teman-teman berkunjung ke tempat saya ya, saya akan kasih bibit dengan gratis ya. Tapi ya walaupun gratis ada apa maksimalnya, kalau untuk gratisnya itu 100 ekor ya, karena 100 ekor itu sudah banyak kalau kita budidayakan di media galon ya. 100 ekor tentunya untuk ukuran kita lihat yang ready di tempat saya ya, tentunya untuk maksimalnya di ukuran sekitar 46, kalau ada ukuran 46 ya, kalau 35 ya kita kasih 35 ya, tapi kalau 46 ke atas kita jual ya teman-teman ya, harus beli ya. Buat teman-teman yang lokasinya di Kudus atau Demak, silahkan teman-teman silahkan mampir ke tempat saya, belajar juga boleh, gratis, tidak dipungut biaya. Saya akan berikan teman-teman oleh-oleh ikan gratis, dengan catatan teman-teman harus subscribe video saya,
mengikuti channel saya tentang proses dalam budidaya sistem budi galon ya. Nah, dalam proses budi galon ini, teman-teman boleh menanyakan sesuatu hal tentang budidaya ikan lele. Dari mulai pembenihan juga boleh. Pokoknya yang saya yang ada di tempat saya itu kan pembenihan dan juga pembesaran sistem budi galon ya. Jadi teman-teman boleh menanyakan mengenai tentang hal tersebut sebagai edukasi secara langsung praktek. Teman-teman akan mendapatkan ilmu yang teman-teman inginkan mengenai tentang sistem budidaya ikan lele ya. Dan buat teman-teman yang di luar Kudus, tentunya saya tidak berani untuk mengirim ya, karena proses kirim untuk ikan lele itu akan berisiko ya. Karena ikan lele untuk kadar oksigen itu harus untuk tingkatan oksigen air itu harus tinggi ya. Jadi saya nggak berani kirim keluar kota ya. Kecuali mungkin teman-teman berkunjung langsung ke tempat saya, itu saya baru bisa ya. Karena dalam proses packing saya nggak berani pakai plastik, nggak berani ya, karena nggak ada oksigen. Saya biasanya kalau untuk di luar kota menggunakan media galon le mineral ya. Bisa teman-teman lihat ya, dalam satu minggu ini sudah terlihat dari ukuran 46 ada yang sudah besar ya. Bahkan ini yang awal-awal saya tebar ini masih kecil loh ya, ukuran 46. Setelah satu minggu sudah besar ya, ukurannya sudah mencapai 57 dan 58 ya. Jadi untuk proses pemberian pakannya pun saya kasih ya sesuai standar aja ya, sehari 3 kali, pagi, sore, malam ya, kadang ya 4 kali ya. Jadi seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang kemarin ada yang bertanya, coba buatkan video bang cara mengenai tentang mengganti air. Nanti saya akan buatkan teman-teman ya, mungkin besok ya, sekalian saya sortir ya. Karena satu minggu itu sudah waktunya untuk penyortiran, tergantung dari kondisi ikan dan air ya. Kalau ikan sudah besar kecil ya kita harus sortir ya, karena itu bisa berakibat fatal pada ikan lele. Dan juga penyortiran akan mempercepat pertumbuhan ikan lele ya, karena kita sortir dengan berdasarkan ukuran ya. Dan juga ikan otomatis pada saat kita menyortir kita akan mengganti air teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya, yang sudah pernah panen, coba teman-teman berkomentar di kolom komentar saya ya, apa pengalaman teman-teman dan bagaimana reaksi teman-teman mengenai tentang hasil panen ikan lele ya. Dan berapa biaya estimasi teman-teman pada proses budidaya ikan lele dari mulai tebar sampai panen? Apakah teman untung atau rugi? Coba teman berkomentar ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Next video saya akan menjawab pertanyaan teman-teman mengenai tentang proses pergantian air ya. Saya akan buatkan video. Oke, salam dari saya. Jika ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kandil Nusantara, salam jas ya, sukses selalu buat teman-teman ya.